Buruknya kondisi pemain tim nasional memaksa Alfred Riedel kembali menggelar tes fisik bagi anak didiknya. Skuad Garuda digenjot dengan banyaknya menu latihan. Aneka tes stabilisasi digunakan untuk melatih kekuatan, sementara basic endurance dilakukan untuk meningkatkan kualitas fisik pemain. Tes fisik ini menjadi yang kedua kali digelar Alfred Riedel. Hal ini dilakukan lantaran dari hasil tes, fisik skuad Garuda dinilai tidak sesuai target yang diinginkan. Tes fisik rencananya juga akan kembali digelar usai dua laga uji coba, yakni saat kontra Myanmar dan Vietnam. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.